SMP Negeri 14 Kota Tangerang, seluruh siswa kelas 9 mengikuti ujian nasional berbasis komputer di 4 ruang kelas. Kepala SMP Negeri 14 Kota Tangerang, Enda Susanti, menyatakan, sekolah telah mensosialisasikan UNBK kepada komite ataupun orang tua siswa agar selama ujian nasional siswa dapat hadir, sekaligus untuk menyiapkan fisik dan mental siswa sejak di rumah. Kayaknya pesertanya memang sudah cukup mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. Dan mungkin insya Allah sebelum UNBK kami kemarin koordinasi simulasi dengan para orang tua murid kelas 9 di Musola. Sehingga program-program untuk UNBK itu sudah disampaikan kepada orang tua murid sehingga orang tua murid juga tahu. Meski berjalan relatif lancar dan tanpa kendala, pihak sekolah juga telah melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak terkait, seperti PLN atau provider, guna menghindari gangguan teknis saat pelaksanaan UNBK. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.